dengan Little Indian System akan menjadi topik hangat untuk kita bincang hari ini. Okey, sebelum saya bincang lebih lanjut. Alamak. Okey, thank you. Thank you who apa nama? Katrivan, you click button started. Saya lupa, patut saya yang klik tadi. I'm sorry. Okey, saya nak tanya, you dalam computer organization sebelum ni, semester sebelum ni, computer architecture ke apa ke, you pernah dengar tak this term? Big Endian dengan Little Endian. Okey, tolong respon dekat dalam chat. Tak tahu eh? Okey, kalau tak tahu, saya boleh, saya kena jelaskan dengan sejelas-jelasnya lah maknanya. Okey. Kalau begitu, okay, let's we look into our slide ni in details. Okay, saya rasa yang ini tak adalah penting sangat. Cuma yang ini dia nak highlight lagi si ada 0 or 1 saja. Okay, okay. Dalam bila mana kita store data dalam satu file, as I said before, dia akan store dalam bentuk binary. Dia akan store binary. So, bila kita store dalam bentuk binary, biasanya, katakan kita nak store satu alamat. Alamat rumah kan? So, dalam alamat rumah tu, masa software system kita biasanya dia dah determine dah. Okay, nak store alamat rumah mengambil masa berapa karakter contohnya kan? So, daripada situ, biasanya bila kita simpan dalam kita punya file system, dia akan simpan byte demi byte accordingly. Macam contoh katakan kita simpan alamat dalam bentuk nombor rumah. Nombor rumah mungkin menggunakan integer. Integer represented dalam dalam 2 byte, kena ada 2 byte. So, 2 byte ni dia akan store dalam kita punya file. And then diikuti dengan nama jalan, contohnya kan. Nama jalan mungkin just a string, macam string apa dalam bahasa Melayu kan? String lah. String meaning apa nama tu? Urutan karakter kan. So each character basically just enough kalau kita represent dia dalam komputer dengan 1 byte. So kalau karakter maknanya kita lebih boleh view dia dengan apa-apa tools pun. In fact, kalau kita guna apa nama tu dalam Linux, dia ada command line dia yang kita boleh view the hexadecimal of that file. Biasanya kalau untuk karakter kita boleh baca. Macam contoh yang ada dekat dalam slide sekarang ni, you boleh baca main send tu kan. So basically yang non karakter saja yang biasanya yang kita tak boleh nak baca. Macam contoh di sini yang you nampak merah tu kan, you boleh nampak main send, Boston, South Send kan. Okey, yang ini content file ni mengandungi alamat. Okey, so alamat tu dia akan tulis menurut urutan ya. Dia bermula daripada yang pertama ni. You boleh nampak cursor tak? You all boleh nampak cursor? Saya nampak slide saya. Yeah. When I move my cursor, can you see? Boleh nampak tak dia gerak-gerak cursor saya? Tak, sir. Oh, tak nampak eh? Macam mana saya nak tunjuk eh? Do you have any idea how to show the pointer? Okey, tak apalah. You tengok kat sini. Saya baca kat sini. Byte range description, dia akan start daripada 0 hingga 1. Yang ini ada 2 byte house number. So yang ini biasanya you boleh nampak dekat sini yang kat bawah kat merah tu. Yang merah tu dia bermula dengan alamat dia tu kan. Dia punya storage address 0000 colon, kemudian dia ikuti dengan 0100. Okay, that one represent 2 bytes. Okay, 2 bytes. Yang ini adalah dia punya house number. And then that followed dengan, ya, ada apa? Slide, tak boleh tengok, sir. Yeah? Tak boleh tengok. Slide, tak boleh tengok, sir. You tak nampak screen, eh? Tak nampak slide, sir. Tak nampak slide. Okay, sorry. I share it. Okey, saya nampak tak?
Nampak, sir. Okay, nampak. Michael, sir, you can see it or not? Yes, sir. Nampak, sir. Ah, okay, senang. Saya nak tunjuk. Okay. You tengok kat sini, eh. Yang alamat tadi, dia akan letak dalam consequences byte, eh. Dia bermula dengan nombor rumah. Lepas tu dengan alamat alamat jalan dan dia punya flag. Flag ni nanti ke tadi dah cerita patutnya. Tak apalah, saya tak payah cerita dulu. Okey, diikuti dengan 16 byte, city name dan sebagainya. So, kalau kita menggunakan certain tools ke apa semua ataupun kita guna command line ke dalam Linux kan, kita boleh view this hexadecimal file ni kan, yang kita nak baca alamat ni. So, biasanya yang ini dia punya nombor jalan, nombor rumah, sorry. Yang ni dia punya apa? Nama jalan dia kat sini Mansend ni kan. And then dan seterusnya. So apa nama tu? Okay, kat sini flag dia kata they are frequently called flag because each flag and it's okay. Okay. On the first line we see, okay, yang tadi saya dah cerita, yang ini ni merupakan dia punya nombor rumah dia dan yang ini diikuti jalan. Okay, itu cara yang komputer kita boleh baca binary dalam komputer kalau kita punya forensic file. Provided dia punya data structure tu kita betul-betul faham, baru kita boleh faham dia punya apa yang kita baca. Eh? Itu bila kita buat forensik lah. Okay. Okay, booting process. Okay, every time we want to apa nama nak boot computer system, kita perlu kepada booting process dia kan. Kejap, saya tengok, saya rasa macam system slide ni silap eh. Kejap, I'm sorry eh, saya check balik. Which slide should I show? Okay. Computer foundation. Oh yeah. I'm very sorry eh, sebab saya tersilap slide tadi. Patutlah saya cakap macam tak kena. Okay. Ini. Yeah, chapter 2. Foundation. Okay. Okay, mana nak share? Kejap. Saya betulkan. Saya make sure saya download balik. Mana saya boleh tersilap ni tadi? You nampak slide sekarang? Nampak, sir. Okay. Ini slide yang sebenar. Tadi saya boleh tersilap. Patutlah saya cakap macam tak kena tadi. Data organization, the purpose of device investigation. Okay. Yang tadi itu sebenarnya yang part 2. Okay. Yang satunya saya bercerita yang part 1 dulu. Okay. Saya minta maaf. Dia ada dua part, chapter 2 ni ada dua part, saya bercah dua, satu part satu, satu and then second part. Tadi masa saya tunjuk tu, saya tertunjuk part 2, patut saya bercerita part 1 dulu. Okay. The purpose of a device investigation is to process digital data so that need understand on some basic of data. Look at binary and hexadecimal numbers, data size, Andean ordering and data structure. Ha, baru tu kena. Tadi kan memula saya cerita pasal Andean dengan data structure kan. Ha, baru tu kena slide ni. Okay. Minta maaf eh.
These concepts are essential to know how data are stored. Okay, tadi saya dah cerita, okay, dalam komputer ni kita kena tahu dia punya data structure, and then kena tahu structure dia sama ada big endian ataupun little endian. So kita tengok kat sini. Computers use binary, which means, okay, ni dah tahu, you memang di komputer guna 0 and 1 saja. Dia tak ada guna benda lain. So basically, we have to understand how to manipulate binaries. Nah, biasanya kenapa dia jadi hexadecimal sebenarnya, kalau kita manipulate binary dalam guna manual kertas guna tangan kita, biasanya dia punya nombor tu nampak 0101 terlalu panjang kan, sampai kan kita pun naik berpinah mata mana satu 0 mana satu 1 kan, ataupun kita miss terlebih 0 terlebih 1 macam tu. So biasanya apa nak memudahkan kita daripada daripada binary ni, kita tukar dia kepada dalam bentuk hexadecimal. Sebab hexadecimal lebih mudah untuk kita manipulate dari segi calculation manual kita, kerana 4 bit binary boleh diwakilkan dengan 1 digit hexadecimal. Okey, ingat saat 4 digit binary dia bersamaan dengan 1 digit hexadecimal. Yang itu penting. Okey, saya percaya you all dah tahu how to convert daripada decimal kepada how we manipulate decimal numbers. Okey, yang kita belajar kat sekolah dulu, ada gumasa, ada gumah puluh, ada gumah ratus dan sebagainya kan, yang itu saya tak perlu cerita lagi. So begitu juga dalam konteks decimal numbers, yang belah kanan sekali kita kata nilai yang paling rendah kan, yang sebelah kanan kita kata kita panggil most significant symbol kan, yang kita panggil apa, yang nilai bererti yang paling tinggi, nilai value dia. Okey. Jadi dengan kaedah yang serupa juga, kita boleh gunakan benda tu, konsep yang sama dalam decimal, kita guna juga dalam konteks binary. Okey, macam sebagai contoh, katakan kita ada binary number 1001 0011. Okey. So untuk setiap nilai yang belah kanan ni dipanggil least significant digit, biasanya dia mewakili nilai 1. Okey. So yang second part ni dia mewakili nilai 2 dalam decimal number. Okey. Macam mana dapat nilai 2 sebenarnya? Yang ini tadi 2 kuasa 0, ini mewakili 2 kuasa 2. Yang ini 2 kuasa ini 2 kuasa 1, yang ini 2 kuasa 2. Okey. Yang ini you dah belajar dulu-dulu. So that's the way we convert from the binary to decimal. Okay, saya tak perlu nak ulang. Okay, hasil daripada situ biasanya kita boleh binakan apa yang kita panggil sebagai table ni. Binary, decimal and hexadecimal conversion table. You boleh tengok. Macam saya cakap tadi, 4 digit binary dia equivalent dengan 1 digit hexadecimal. Okey, kita boleh start kat sini. Kalau kita nak binakan jadual apa ni, table, binary table ni, senang saja. You start dengan the rightmost yang ini. You start dengan, you tengok sini, 0101 0101 dan seterusnya. Yang the second one, dia akan repeat 2 kali. 0011 0011 dan seterusnya. On the third row yang ni kat sini, lebih belah kanan ni, dia akan repeat sebanyak 3 kali. Sorry, 4 kali. Yang ini 2 kali, ini kenapa 2 kali? Mewakili 2 kuasa 1. Okey, yang tadi kenapa dia repeat sekali-sekali? Kerana 2 kuasa 0. Yang ini tempat ketiga 2 kuasa 3. Tempat ketiga ni adalah 2 kuasa 2. Sorry, maaf eh. Kenapa asyik silap aja gini? 2 kuasa 2. So 2 kuasa 2 sama dengan 4. So you tengok kat sini, 0 ni dia repeat 4 kali. 0 0 0 0 0 and then 1 1 1 1 4 kali dan seterusnya dia repeat. Dan yang ketiga ni 2 kuasa 3 sama dengan 8, dia akan repeat 0 8 times 0 0 0 0 sampai 8 kali. Lepas tu dia repeat 1 1 1 sampai 8 kali.
That's the simplest way we want to prepare the binary table. Okay. And then you tengok kat sini dalam bentuk decimal dia, dia just ikut urutan saja. 0, 1, 2, 3, 4 until 15. And then yang hexadecimal pula sama. Tapi cuma sampai dekat 9 ni. Yang lepas 9, dia tak letak 10. Sebab 10 tu hexadecimal number. So dia hexadecimal number. Yang after 9, dia start dengan A, B, C sampai F. Okay. Alright. This decimal number biasanya membantu kita untuk kita buat conversion dengan mudah, dengan cepat. Untuk buat conversion number daripada binary ke hexadecimal, daripada hexadecimal ke decimal number. Alright. Binary and hexadecimal are frequently used when looking at raw data. Macam saya cerita tadi, hexadecimal is preceded by zero. Okay, kalau kita tulis binary, biasanya senang nampak. Just 01001. Dan begitu juga kalau kita tulis decimal number. Kita tak letak apa-apa habis kat depan tu, kat belakang ke apa. Tapi bila kita nak letak, nak tulis hexadecimal number, biasanya kita akan mulakan nombor tu dengan kosong kali. Alright. Oh. Yang ini. Kan, diikuti dengan nombor tu. Okay. Okay, right. Yang ini next. Okay, ini just the example how we want to convert daripada decimal number kepada hexadecimal number kepada decimal number. So macam biasa, 16 kuasa 0, 16 kuasa 1, 16 kuasa 2, 16 kuasa 3 kan. And then kita kalikan, kita darabkan ini nombor okay, mana dapat 8 ni? 8, 11. Okay, kita tengok di sini. Okay, reference ni kosong B. B equivalent dengan 11. E equivalent dengan 14. So, kita dapat kat sini lah. So, kita turunkan ini. 8 masuk sini. B sama dengan 11. E sama dengan 14. 4 lah. And then kita kira ni. Kita dapat nilai decimal number dia. Okay. Begitu juga dengan exact yang ini, kita gunakan table tadi untuk kita convert daripada binary kepada hexadecimal, dan begitu juga daripada hexadecimal kepada binary. So, ambil contoh di sini. Yang ini 1 byte. 1 byte terdiri daripada 4 bit, 4 bit kan? So, 4 bit number binary equivalent dengan 1 digit hexadecimal. So, macam contoh kat sini kita tengok 1011. Okay, 1011 kita refer dekat sini. 1011 decimal number dia adalah 11, hexadecimal number dia adalah B. Okay, so saya salah tengok tadi. Okay, tengok 001001. Okay, 1001 ada 99. Okay. So, kita akan dapat 9 di sini. Begitu juga dengan 0011. Kita tengok dekat table tadi, kita akan dapat 03. Okay. Yang hexadecimal pun sama. Kita tengok 09 ni. Kita tengok dekat matchkan dengan table. Kita akan dapat binary dia bernilai 1001. Dan begitulah, begitu mudahnya kita tak perlu nak kira-kira apa semua lagi dengan menggunakan table. Okay. Sometimes we want to know the maximum value that can be represented within a certain number of columns. This can be done by raising the number of symbols in each column by the number of columns and subtract one. Okay, maksud dia begini. Katakan you ada komputer, sistem dia menggunakan teknik 8 bit. Okay, 8 bit. So, dalam 8 bit tu, berapakah maksimum integer yang you boleh letak? Okey, cara calculation dia senang. 2 kuasa 8 bit minus 1. Sebagaimana di sini, contoh di sini adalah 2 kuasa 32. 32 ni daripada mana datang? Because the system that we use, we want to calculate adalah 32 bit. Okey, so 2 kuasa 32 bit tolak 1. This is the maximum integer number that can be represented dalam sistem 32 bit. Okay, any questions you want to ask? Boleh letak dekat chat eh. Sorry, balik dulu. Boleh tanya dekat chat eh.
Sebab kalau guna suara semua, line jadi slow. Eh? Okay, saya next screen. Okay, saya terus. Oops. To store digital data, we need to allocate a location on a storage device. You can think of this like, okay. Dia ni tak payah baca lah. The name and address field have allocated space on the page for the characters in your name. With digital data, bytes on a disk or in memory are allocated for the bytes in a specific value. Okay. Dia maksud dia kat sini macam ni. Kalau kita tulis dekat kertas, katakan dalam kertas tu ada diletakkan, macam kita isi borang kan. Isi borang JPJ ke apa kan, kan dia letak box tu, katakan dia minta nama. Kemudian dia dah sediakan berapa petak boleh masuk, berapa karakter boleh masuk dalam nama tu. Okey. Begitu jugalah dengan kita punya sistem komputer. Dia ada dia punya apa nama tu, space dia tu dalam bentuk stream macam tu. Dan setiap space tu dia boleh muat biasanya satu karakter equivalent to one byte. Dan one byte equivalent to 8 bit. Okey. Jadi bila kita tulis data, kita punya data berada dalam bentuk stream tu. Okey, dalam bentuk stream tu. Kalau misal kata kita nak tulis alamat kita, katakan alamat kita tu kita allocate untuk simpan alamat sebanyak 50 karakter saja. So, dekat dalam byte space yang kita allocate dalam hard disk kita pun banyak itulah. Kita kena allocate 50 byte. Okey? Macam tu. Alright. A byte is the smallest amount of space that is typically allocated to data. A byte can hold only 256 values. So bytes are grouped together to store larger numbers. Macam tadi kan kita dah tunjuk, kalau kita ada 8 bit, kita boleh represent the largest integer cuma 2^8 - 1. So it is very limited kan. So how to represent, how to store larger number? Basically, kita combinekan byte tu untuk menyimpan satu nilai number lah. So kalau misalkan komputer sistem kita kenali dengan apa, kita tahu architecture dia katakan 32 bit. Therefore, kita punya default apa nama tu, default integer value ya, biasanya kita boleh store sehingga 32 bit saja, macam yang kita store tadi lah. So maknanya lagi besarlah nilai integer kita boleh store. Okay. Typical size include 2, 4 or 8. Ya, okay, dia berbagai. Ada yang simpan macam integer tadi kan. Dia boleh ada yang komputer sistem yang simpan 2 byte. Ada yang 4 byte, ada yang 8 byte. Kalau 32 bit maknanya ada berapa? Ada berapa byte? Ada 4 lah kan? Ada 4 byte, 32 bit lah. Kalau yang 8 byte, dia akan jadi, you kali sendirilah. 8 kali 8 dia jadi 64. Computers differs in how they organize multiple byte values. Ni yang saya cerita ni. Ni poin ni yang penting. Bila kita combinekan byte tadi untuk simpan multiple values, macam katakan kita nak simpan larger numbers, larger integer number. So, sistem yang dia orang design tu, dia orang kena tentukan sama ada dia nak apply big endian ordering ataupun little endian ordering. Okay. Some of them use big endian ordering and put the most significant byte of the number in the first storage byte. Okay. Nak senang macam ni. Big endian ni, dia punya cara susunan bit dia dalam kita punya storage tu sama dengan konsep yang kita tulis selalu kita faham dekat kertas. Okey. Macam contoh katakan, tak payah contohlah benda ni simple. Tetapi yang little endian ni ada tricky sikit. Okey. And others use little endian ordering and put the least significant byte of the number in the first storage byte. Okey. Mungkin you tak dapat gambaran lagi. Nanti kita tengok contoh after this. Okay, kita tengok. Allahumma. Recall that the most significant. Okay. Yang ini. You ingat kembali ini. Apa makna ni? Most significant byte is the byte with the most value. Or in the bracket, the leftmost byte.
and the least significant byte is the byte with the least value, the rightmost byte. Okay, yang ini kalau kita tulis dekat kertas, macam contoh katakan kita tulis binary kan, nilai dia berapa-berapa lah. Yang sebelah kanan sekali kita panggil dia the rightmost byte kan. Yang itu adalah the least value dia, yang nilai yang paling rendah. Okey, nilai terendah kan. Nilai apa panggil apa eh? Kalau dalam decimal kita panggil rumahsa lah, rumahsa kan. Tapi kalau yang rightmost maknanya yang terbesar lah. Kalau dalam decimal mungkin ya rumah puluh, rumah juta, rumah ribu kan, macam tu. Okey. So yang itu kena faham konsep tu. Okey, sekarang ni kita tengok yang ni. A 4 byte value stored in big endian and little endian ordering. Okay, you boleh tengok kat sini beza antara big endian dengan little endian. Kita tengok, katakan kita nak store nilai ni, nilai hexadecimal ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Okay, yang ini adalah byte stream ataupun dalam erti kata kita punya apa tu, storage tu lah kan. Dia ada dalam bentuk stream macam kan sebenarnya. Dia apa, dalam bentuk stream lah, apa turutan macam tu kan. Okay, kita punya stream tu bermula daripada byte yang ke-79 diikut dengan byte yang ke-80 dan seterusnya. Okay, untuk big endian, okay, untuk big endian, katakan kita cuma yang 79 ni maknanya yang sebelum kita jumpa nombor ni lah kan. Kita assumekan nilai ni akan diletak dalam stream yang byte dia bermula 80. Bukan 79 ya. 79 ni sebelum lagi. Sebelum 80 lah. Jadi kita akan store kosong. Kita store this hexadecimal value 1, 2 sampai 8 ni bermula daripada byte yang ke-80 hingga ke byte yang ke-83. So macam mana kita store nilai ni, you tengok dia ikut urutan saja. 1, 2, okay, you kena ingat 1, 2, kenapa 1, 2 ni masuk sini, sebab 1, 2 adalah 8 bit kan. 1 ni boleh diwakili dengan 4 bit. Okay, 4 bit. So 2 ni, yang 2 yang ini dia boleh diwakili dengan 2 bit. So lengkapnya adalah 8 bit. So 1, 2 boleh masuk sini. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. Yang ini big endian. Tetapi bila little endian, you tengok ni, dia terbalik kan. Dia start lagi belah kanan ni. Sebab belah kanan dikira most significant digit. Okay. Dia masukkan 1, 2. Kemudian 3, 4. Kemudian 5, 6. Kemudian 7, 8. Ini penyakit little endian. Dia ada pro and cons kenapa pilih big endian, kenapa pilih little endian. Kalau kita pilih big endian, lagi segi kita nak baca mudah. Okey, senang. Kita baca dekat komputer apa semua senang. Tetapi kalau kita pilih little endian, lagi segi machine manipulation senang. Kita jadi susah. Itu saja. Ada pro and cons eh. Ada banyak lagi pro and cons lah. You kena cari. It is a part of your exercise in this lecture. Okey. Okey, apa sistem yang guna little endian ni? Biasanya Intel family. Okey, Intel family yang guna little endian. Tapi kalau you guna SunSpark ataupun Motorola, biasanya dia akan guna big endian. Termasuklah Apple. Okey. So this is your exercise. Why does Intel use little endian as opposed to big endian? What are the pros and cons of little endian versus big endian? Ini you buat, you cari sendiri, you jadikan benda ni as part of your notes. Okay. Nanti kalau saya tanya dalam quiz, you jangan marah sebab saya dah beritahu awal-awal. Alright. Okay. Okay, pernah tengok tak table ni? Okay, try reply in your chat. What is this? What is table about? ASCII table. Pernah tengok eh? Okay, dalam ASCII table ni biasanya kita nak tengok for each character in dalam kita punya sistem ni, dalam abjad kita punya sistem, kita bermula daripada A, B, C dan D sampai Z. Kemudian kita ada numbers
start simbol dia bermula kosong hingga 9. Kemudian kita ada simbol-simbol lain. Basically, those symbols, okay, those symbols can be represented dengan hanya 8 bit ataupun kurang. Kurang daripada itu. Okay. So, bagaimana kita nak representkan benda di dalam komputer? Biasanya, saintis-saintis dulu-dulu, dia dah define dah. Okay, untuk nilai A, A besar contohnya. Okay, dia akan letak sebagai nilai dia, hexadecimal value dia adalah 65. So, dia dalam bentuk hexa dia ada 41. So, you nampak hexa ni, you refer back to the binary table tadi, you boleh tahu berapa binary value dia bagi A. So, dan seterusnya. That's ASCII table all about. Okay. Maknanya you nak tahu apa sesuatu karakter tu, apa value represented in the in computer system. Itu saja. You nak kena tahu tu. Jadi sekarang ni, apa kena-mengena dengan benda ni dengan forensik? Okay. Sebab bila kita pergi view hexadecimal file dalam kita masa kita buat forensik tu, memang kita sebijak akan dapat kod, nampak kod hexadecimal value saja. Okay. Kita tak nampak dengan jelas dia punya the legacy the content of the file tu. Okay. Unless kalau text file, sebab text file dia tak ada, dia hanya mengandungi apa nama abjad apa simple apa nama character aja kan. So benda tu biasanya kita boleh view dan kita boleh baca dengan jelas. Kalau dalam computer system tu simpan value selain daripada abjad, itu yang kita kena refer balik kat sini, tengok data structure dia simpan macam mana dan sebagainya. Okay. We must now consider how it store letters and sentence. The most common technique is to encode the character using ASCII or Unicode. ASCII assigns a numerical value to the characters in American English. For example, the letter A is equal to 0.1 in hexadecimal and ampersand is equal to 26. Okay. Okay, yang ini tadi lebih kurang dalam ASCII table. Ini dia cerita pasal ASCII table tadilah. Okay. To store a sentence or a word using ASCII, we need to allocate as many bytes as there are characters in the sentence or word. Macam contoh saya nak simpan nama saya, kan nama saya. So saya kena allocate berapa karakter? HASSAN. So ada 6 karakter. 6 karakter maknanya kita perlukan 6 bytes. Okay. Each byte stores the value of a character. So, satu byte akan store setiap satu karakter lah. The endian ordering of a system does not play a role in how the characters are stored because these are separate one byte values. Okay. Little endian ke, big endian ke, dia tak jadi isu apabila kita simpan character value. Okay, sebab karakter cuma perlu satu byte saja. Kalau kita simpan integer, because integer may takes longer bytes, kan? Biasa satu sistem biasa dia kurang-kurang pun 2 bytes untuk simpan satu integer. So, yang itu baru kita ambil kira masalah big endian or little endian. Therefore, the first character in the word or sentence is always in the first allocated byte. Okay, memang tak ada masalah. The series of bytes in a word or sentence is called a string. Okay, a series of bytes tadi, kan, kita panggil dia sebagai string. Many times the string ends with the null symbol which is 0. Kalau you biasa buat programming in C language, okay, setiap string you kena terminate dengan kosong tu lah, yang null tu. Kalau you tak terminate dengan null, dia tak jumpalah dekat mana dia punya terminated string dekat mana. So basically dalam computer system memang setiap string dia akan terminate dengan null value lah. Eh? Kalau you tak terminate dia kira berterusan lah. Eh? Okay, next. Okay, ini contoh katakan dalam file tu kita nak simpan
string, satu main send. Ini alamat lah. Yang satu tu bikin number, number bukan bukan karakter satu. Nombor satu lah. Ini alamat. Nombor satu main send. Itu nombor jalan. So apa yang dibuat kat sini? Jap. Satu ni sama ada disimpan sebagai, saya rasa disimpan sebagai simbol, simbol sebagai karakter. Kejap ya, saya check dulu nombor satu dah dekat sini. Nombor satu berapa value dia? 31. Oh ya. Yeah. 31. Maknanya disimpan dekat sini satu sebagai satu karakter. Bukan sebagai value, sebagai satu. Mana disimpan di sini ada one as a character. Okay, so kita boleh tengok kat sini. So satu karakter satu ni dimasuk sini. M ni kalau you check dia punya hexadecimal value dia pun semua kan. Macam ni lah lebih kurang kan. Jadi ini alamat ni, string ni, dia simpan bermula daripada byte yang ke-64. Okay, dan seterusnya. Okay. There are three ways of storing a Unicode character. The first method guna UTP, UTF-32. Yang UTF-32 ni biasanya diguna 4 bytes untuk simpan karakter. Kemudian kita ada juga UTF-16, UTF-8. So ada bagai lah. Yang ini you baca sendirilah. Saya tak perlu explain banyak lah. Computer do not generally precede file system data with a label. Instead, they simply know that the first 32 bytes are for a person's name and the next 32 bytes are for the street name. Okay, maksud dia macam ni kat sini. Katakan kita store, nak store satu nama orang diikuti dengan alamat dia. So, kalau kita tulis dekat borang secara manual, memanglah kita boleh baca dengan mudah kan. Tetapi bila kita tulis di komputer, dia cuma tulis nama, nama alamat. Jadi bila kita nak buat forensik, kita kena tahu dekat mana benda tu bermula, dia punya stream tu bermula di mana dan berakhir di mana. Okay, so jadi benda tu tidak begitu jelas. That's why kita perlukan kepada beberapa tools kan untuk kita boleh kita baca, analyze balik byte tu macam mana dan sebagainya. Okay. Computers know the layout. Okay, macam tadi, yang ini dia akan melahasilkan layout-layout yang tertentu according to bila kita fahamkan apa yang disimpan dalam data tu kan, dalam file. Okay. Computers know the layout of the data because of data structure. Okay, data structure. A data structure describe how data are laid out. Okay. Macam data structure ni kita tahu. The first field, okay, nombor rumah. The second field, okay, nama jalan. Dan seterusnya. It works like a template or map. The data structure is broken up into fields and each field has a size. Okay. So kita kena tahu size untuk sesuatu data structure tu memang ada dia punya size dia. So daripada size tu, kita boleh zoom kepada dia punya setiap field tu, baru tu kita boleh dapat the exact value untuk sesuatu benda yang kita cari. Okay, data structure. Kita start dengan data structure. Yang ini apa ni? A basic data structure for house number. Okay. House number ni, okay, 2 byte yang pertama mewakili nombor rumah. And then byte yang kedua hingga ke 31 mewakili apa nama tu? Nama jalan kan? Street name. Okay, ini data, contoh data structure. Dia ada 32 byte. 32 byte yang pertama ataupun byte yang kosong hingga 1 adalah nombor rumah dan seterusnya adalah nama jalan. Okay, so katakan data tadi kita dah simpan dalam komputer, tak kira mungkin guna notepad ke, guna apa ke apa semua kan, contohnya. Jadi bila kita view balik menggunakan, kalau yang ini kita menggunakan XXD Unix tool, dalam Unix, dalam Linux kita ada, dia memang dah datang dengan sekali dengan forensic tools yang boleh digunakan. Ataupun kalau kita guna apa-apa tools pun, kita boleh view balik file tadi
file yang kita mungkin kita guna notepad dan sebagainya. So dia bermula dengan 0100 dan ini sebab tadi nombor rumah tu adalah integer value. Berbeza dengan yang tadi dia simpan dalam bentuk nombor satu tu dalam bentuk ASCII table, ada bentuk ASCII value. Tapi yang ini the exact value of one, kan? Nombor rumah dia adalah satu. So yang ini diikuti dengan alamat dia. Okay. So kalau kita gunakan forensic tool, kita hanya boleh view yang karakter saja, ataupun kita kata printable karakter. Macam mansend ni kita boleh tahu. Okay. The output from the ini, okay, the left column is the byte offset of the row in decimal. Yang ini adalah byte offset. Okay, yang ini. 0000 ni. So yang ini, start daripada sini sampai ujung ni, dia adalah 16 byte kan? 16 byte lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay. 8 kali 2, 16. Okay. Sebab satu ni, satu kolom ni, dia adalah 2 byte. Eh. You ingat kan, ini satu nombor hexadecimal ni mewakili 4 bit. Okay, so keseluruhan ni ada semua adalah, ada berapa bit ni? 8 bit kan? Okay. Ada 16 bit. Kan? 8 jadi 16. Okay. So daripada sini sampai sini, dia ada 16 bit. So yang tadi tu, yang alamat tadi, dia kata dia diwakilkan dalam 32 bit. Okay, kan? 32 bit eh. 32 bit. So maknanya dia mengambil 2 baris. Daripada sini sampai ke ujung sini. Mengenakan 32 bit. Okay. So. Okay. Dia kata kat sini. Titik ni. Axis. Dia merujuk kepada titik yang ini. Titik-titik ni. Titik-titik. Kenapa benda ni wujud? Sebab 0100 is not a printable character. Kalau you refer ini 0100, you rujuk dekat ASCII table tadi. You refer dekat ASCII table, you akan dapat simbol yang tak apa-apa. Maknanya non printable character. That's why dekat sini dia kita tak nampak, kita nampak dot saja. Okay. Each hexadecimal symbol represent 4 bits, so a byte needs 2 hexadecimal. Ini saya dah cerita tadi. Okay, yang selebih ni, you nampak boleh baca mansend sebab ini adalah printable character. Okay. Right. Okay, sekarang ni tengok kat sini. 0100, seperti yang saya cakap tadi, yang ini mewakili dia punya nombor rumah. Dan nombor rumah ni dia simpan dalam bentuk integer. So, nombor rumah dia adalah nombor satu tadi kan, kita ingat kan. Kenapa dekat sini dia tak tulis 0001? Kan, equivalent tu satu lah kan. Because this system dalam kita view ni adalah menggunakan little endian. Okay. Bila dia menggunakan little endian, nilai yang ini 0100 ni kita kena terbalikkan dia. Bila kita terbalikkan dia, dia akan jadi kita kena baca lebih belah sini kan. Kita kena baca lebih belah sini 0001. Macam mana yang dia kata kat sini 0001. So nilai ni baru tu kita akan dapat nilai dia 1. So, untuk exercise berikutnya, boleh tak you teka? Sebab ini alamat yang pertama. Alamat yang kedua kan? Alamat yang kedua tu, ini adalah nombor rumah dia. Okay, nombor rumah dia. So, cuba you cari sekarang berapa nombor rumah bagi alamat ini. Saya bagi tempoh dalam masa, dah nak habis masa dah. Dalam masa 2 minit. Kemudian you cuba bagi dekat chat. Tengok, boleh tak you kira? Ni 1900. You convert dia jadi little endian. Lepas tu baru tu you convert dia dalam bentuk decimal number. Gunakan table tadi, apa nama binary table tu untuk convert. Jadi tak payah nak kira-kira.
Okay, dah dapat belum? Ada yang dapat belum? Tolong reply. Ke tak tahu nak kira? Hello? Ada orang tak ada orang ni? Is it, is it? Ada. Okey, tak apalah. Oleh kerana you all kira, sir. Ha, tengah kira. Tak apalah. Kalau nak kira. Tak apalah, tak payah kira lah. Dah nak habis masa. Saya bagi aje jawapan dia. Tapi yang penting you faham macam mana nak kira. So next slide is how to calculate that that value actually. Nilai yang sebenarnya adalah 25 eh. So nilai ni ada sama dengan 25. Okay. So you cuba verify balik betul tak you boleh dapat 25 eh. Okay, next. Thank you. Sekian saja untuk saya punya kelas hari ini. Ada apa-apa soalan tak? Boleh tanya dekat dalam chat. Tak ada. Tak ada eh? Okay. So tak ada, I'm leaving. Okay, assalamualaikum and good morning. Assalamualaikum. Thank you. Eh, dah good afternoon dah.